Guys, jadi di video kita kali ini Frost Demon akan membahas dua tipe orang yang berbeda ya guys ya. Contohnya, apakah kalian lebih suka menggunakan kacamata atau menggunakan softlens? Atau kalian lebih suka menggunakan headset yang kecil atau kalian lebih suka menggunakan headset yang besar? Atau lagi, kalian tim pengecas HP waktu baterai kalian sudah mau habis atau kalian tim yang ngecas HP walau HP-nya masih banyak? Kalian yang mana? Kalian bisa komen di bawah, nanti yang sama aku bakal kasih love komentar kalian. Tonton video ini sampai habis karena ini bakal seru banget. Aku ngajak kalian semua buat milih sama-sama ya guys ya. Let's go. Tapi sebelum itu pastikan kalian like video ini sampai angka 100.000 like lebih karena semuanya gratis ya guys ya. Oke, yang pertama ada karpet ya guys ya. Apakah kalian tim karpet menggunakan kaos kaki atau kalian hanya menggunakan kaki kalian? Kalau Frost Demon sih yang ini ya guys ya. Kalian yang mana, yang kiri apa yang kanan? Aku yang kiri guys. Oke, kita kiri kanan aja ya guys ya. Yang kiri siapa? Komen di bawah ya guys ya. Nah, yang kedua adalah odol. Kalian tim yang mana nih guys? Kalian tim odol yang kalau habis itu belakangnya itu dilipet-lipet atau ujungnya yang kalian habisin ya guys ya, dan ada sisanya di sini. Kalau Frost Demon yang kanan. Kalian yang mana guys? Komen di bawah. Pasti banyak yang kanan sih kalau yang ini guys ya. Yang selanjutnya guys, kalau kalian dengerin musik, kalian lebih ke headset yang di kiri apa yang di kanan? Kalau Frost Demon sih yang di kiri, tapi wireless ya guys ya, nggak ada kabelnya guys, karena aku pakai iPhone. Kalau kalian yang mana ya guys ya? Pasti banyakkan yang kiri sih, karena kebanyakan orang punya headset yang bisa dicolok ke HP guys, bener nggak? Tapi ada yang wireless loh yang kayak gini guys ya. Coba kalian komen aja di bawah, kalian tim yang mana guys? Selanjutnya guys adalah sarapan. Kalau kalian menggoreng terawal, kalau kalian menggoreng telur, kalian lebih suka telur ceplok atau dijadiin scramble egg ya guys? Atau telur dikocok-kocok gitu guys? Kalau Frost Demon sih keduanya suka. Ini pilihan yang sangat susah banget ya guys. Kadang-kadang aku suka telur ceplok karena aku cuma pengen makan kuningnya doang. Siapa dari kalian tim pemakan telur kuningnya doang guys? Komen di bawah, kita sama guys. Karena yang kuning itu lebih banyak proteinnya guys ya. Nah, tapi aku juga kadang-kadang suka, apalagi lagi bikin mie, itu lebih ke scramble egg ya guys ya, karena dicampur gitu ya guys. Apalagi telurnya ini dicampur sama mie-nya. Wah, luar biasa enak ini guys. Yang selanjutnya guys adalah popcorn. Kalian lebih suka popcorn yang manis atau yang asin guys? Kalau Frost Demon sih lebih suka yang asin, karena kalau terlalu manis itu kadang-kadang aku nek banget ya guys ya. Kalian tim yang mana? Yang asin apa yang manis? Komen juga di bawah. Nah, yang berikutnya adalah kulkas. Kalian tim yang mana? Kalau yang di kanan itu cuma naruh dikit banget barang. Kalau yang di kiri, wah itu hampir semua barang dimasukin nih guys. Ini sampai apa nih? Jerigen. Bayangin aja jerigen panci dimasukin ke kulkas. Mak-mak kalian kayaknya ada yang kayak gini nih ya guys ya. Pasti nih guys ya. Karena ayah bocil juga suka nih naruh semua barang di kulkas guys. Selanjutnya guys adalah baju dingin. Mungkin dari kalian karena tinggalnya di Indonesia itu musim dingin jarang ya guys ya. Tapi kalau kalian ke pegunungan atau dataran tinggi ketika malam-malam itu pasti dingin banget. Apalagi kalau kalian ke Malang gitu kan, ke Bali. Mungkin bakal banyak banget dataran tinggi yang dingin gitu ya guys, ke gunung-gunungan gitu. Atau kalian camping malam-malam pasti dingin. Kalian lebih ke tim yang mana guys? Apakah tim yang cool kayak gini, cuman pakai jaket, tengahnya lubang, terus pakai topi, atau tim full set, pakai sarung tangan, baju sweater, pakai apa namanya yang di leher ini guys, terus pakai topi lagi. Jadi bener-bener anget banget. Kalau Frost Demon sih waktu ke Jepang itu menggunakan pakaian full set ya guys ya, karena dingin banget bro. Kalau nggak gitu beku. Mungkin kalau nggak terlalu dingin inilah ya guys ya. Ini tergantung situasinya sih. Kalau nggak terlalu dingin ya udah kita simpel aja. Tapi kalau dingin banget nggak bisa bos, nggak bisa kayak gini tuh, nggak ada aturannya guys ya. Udah pasti beku ya guys ya. Nah, yang selanjutnya adalah tim buat kalian yang matanya minus atau plus atau memang suka pakai kacamata. Kalian lebih ke tim kacamata atau tim softlens? Kalau Frost Demon tergantung situasinya sih, tapi lebih ke kacamata aku ya guys ya. Kalau ke softlens itu agak ribet dan agak riskan, karena kita ngucek-ngucek mata kita gitu ya guys ya. Kalau kita nggak bisa makainya bahaya guys. Makanya aku pakainya kacamata. Dan kadang-kadang ada yang nyangkut-nyangkut gitu di bola matanya, kan serem banget gitu ya guys ya. Kalian tim yang mana? Kalau aku yang kanan. Lanjut guys, ada handphone. Apakah kalian tim mengecas HP ketika walaupun baterai kalian masih banyak, atau kalian tim pengecas HP yang baterainya pas mepet mau mati ya guys ya, atau udah mati guys? Kalau Frost Demon sih yang ini ya guys ya, karena walaupun baterainya 30% masih bisa lah. Nanti aja casnya. Kalau udah habis baru dicas. Siapa dari kalian yang kayak gitu? Komen di bawah ya guys ya. Sekarang juga ini kayaknya banyakan yang kanan sih guys ya. Orang-orang di Indonesia tuh kebanyakan yang kayak gini guys. Udah mau habis baru dicas.
Bayangin aja. Lalu guys, botol air ya guys ya. Ini airnya sparkling sama air biasa. Kalian lebih suka minum yang mana? Kalau orang Indonesia sih udah pasti yang minuman biasa kayak gini guys ya. Tapi sekarang aku lebih better ke sparkling water. Karena beda aja gitu rasanya ya guys ya. Lebih jernih yang ini guys. Karena dari harganya udah beda jauh ya guys ya. Kalau yang kayak gini paling 3.000. Nah sparkling water itu bisa 25.000. Mahal kali emang ya guys ya. Tapi emang seger sih ya guys ya. Ada sodanya kali guys. Atau apanya Frost Demon gak ngerti ya guys ya. Pokoknya lebih seger aja guys ya. Menurut Frost Demon. Karena orang beda-beda guys. Kopi guys. Kalian lebih suka kopi yang ada esnya dan ada donat atau cuman kopi aja? Kalau Frost Diamond sih kopi aja. Karena gak enak kadang-kadang guys kopi isi esnya ya guys ya. Kan kita mau ngopi bro, bukan mau makan es gitu kan. Kalian tim yang mana? Karena setiap orang berbeda-beda ya guys ya. Kanan apa kiri? Ini kopi. Nanti kalian komennya gini ya guys ya. Kopi yang kanan, HP pas baterainya mau habis yang kanan. Nah kayak gitu guys. Nah yang baju yang kiri bang, nanti kita cocokin guys. Apakah kalian sama seperti Frost Diamond? Semoga saja ya guys ya. Selanjutnya guys adalah kentang ya guys ya. Ini nih yang paling sering nih guys ya. Kalau kalian tim yang mana? Kalian tim yang sausnya langsung dicampur atau sausnya itu dibedain terus dicolek-colek? Kalau Frost Diamond sih yang colek-colek ya guys ya. Tapi nih guys ya, temen aku tuh ada nih guys yang dicampur langsung diaduk-aduk guys. Jadi nyatu sama sausnya guys ya. Nah pertanyaan aku satu, lu mau makan kentang atau sausnya? Bingung aku jadinya guys ya. Kalian tim yang mana guys ya? Yang kiri apa yang kanan? Kalau aku yang kiri, yang friend fries ya guys ya. Oke. Nah ini ada pesan nih guys. Kalian lebih ke orang yang mana? Apakah yang ngechatnya itu satu-satu kayak gini? Hey, who are you? What are you doing this weekend? Let's go off out town to ski. What do you think? Atau kalian ke tim yang langsung ngechatnya tuh sekalian kayak gini guys. Kalau Frost Diamond yang kiri ya guys ya. Gak tahu aja guys ya. Mungkin biar banyak chatnya kali ya guys ya. Biar orang tuh ngira, wah ini chatnya banyak nih. Ini aku yang ini guys. Nah ada juga yang kayak gini teman aku guys ya. Langsung chat satu. Ini kalau lagi marahan sama pacar nih, kebanyakan yang kanan nih. Aku jamin guys. Yang kanan nih lebih banyak nih. Aku pun kayak gini guys ya. Pacar aku dulu, mantan aku nih, marah-marah itu chatnya tuh jadi satu kayak gini. Panjang kali guys. Lebih panjang nih guys. Sampai harus di scroll ya guys ya. Oke deh guys, sebelum kita lanjutkan lagi karena ini seru banget, pastikan kalian semua udah benar-benar subscribe dan like video ini sampai angka 100.000 like lagi karena semuanya gratis ya guys. So what are you waiting for? Subscribe today guys. Selanjutnya tablet guys. Kalian kalau ini sama HP lah ya. Kalian lebih suka HP-nya itu lurus kayak gini atau kalian giniin guys? Kalau Frost Diamond sih sebenarnya kayak gini guys. Tapi kalau main game udah pasti kayak gini. Tapi lebih enak kayak gini sih. Ini tergantung kebutuhan sebenarnya bro. Gak bisa bro dipilih-pilih bro. Let's go guys. Ini pizza ya guys. Pizza lah ini. Nah kalian tim yang langsung habis kalian makan kayak gini atau tim yang kalian sisain ujungnya aja? Karena ini gak berasa apa ya guys ya. Roti doang guys. Kalau aku yang ini guys. Karena nggak berasa. Setuju nggak guys? Siapa jadi kalian yang kayak gitu guys ya? Yang makan pizza itu pinggirannya itu nggak dimakan, disisain gitu kan? Karena nggak enak guys, nggak ada rasanya. Terasa roti bro. Gua mau makan pizza mau makan dagingnya. Memang ada roti tapi enak ada dagingnya. Ini nggak berasa apa? Bisa sih dikasih sosis gitu kan? Tapi tetap aja nggak berasa. Nggak ngerti lagi aku ya guys ya. Selanjutnya guys, memakan sebuah coklat. Nah kalau aku itu, wah bodo amat mau berapa kumakan aja. Yang ini aku guys, yang kanan ya guys ya. Ini pasti ada juga yang kiri guys. Jadi dipatahin dulu baru dimakan, dipatahin lagi dimakan. Aku pernah sih tapi jarang. Aku lebih sering yang barbar guys. Tinggal makan bro. Patahinnya bukan pakai tangan lagi, pakai gigi. Tak makan guys. Bayangin nih guys ya. Kalian tim yang mana? Komen di bawah. Siapa tahu kalian bisa menemukan jodoh di kolom komentar. Jadi komen-komen aja ya guys ya. Let's go next. Kalian lebih ke tim yang mana guys? Masang alarm cuma satu doang atau kalian tuh masang alarmnya jam 7, jam 7.20, jam 7.35? Aku tuh tim yang ini guys. Aku tuh bangun jam 9 pagi. Rata-rata udah gitu jam 9 pas aku pasang alarm 9.20, aku pasang 9.30, 9.40, 9.50 sampai jam 10 guys ya. Jadi ada sekitar kalau nggak salah 8 alarm yang aku aktifin ya guys ya. Bedanya cuma antara 5 menit, 10 menit gitu ya guys. Bayangin aja guys. Nah selanjutnya ini masih HP lagi guys. Kalian tim yang mana nih? Tim yang kalian gak usah peduli ngebikin folder jadi tinggal aplikasi doang gitu kan, atau kalian rapiin gitu jadi game di satu folder, musik di satu folder, sosial media di satu folder? Mungkin yang Frost Diamond bisa prediksi kalian di Indonesia orang-orang ini pasti balance lah. Ada yang memang dirapiin, ada memang ya udahlah biar ini aja gitu kan, gak ngaruh gitu. Frost Diamond sih aku rapiin ya guys ya, tapi gak aku masukin folder kayak gini guys. Nah misalnya di bar ini game 2, nah di slide
slides yang sebelahnya sosial media doang. Nah, kayak gitu guys. Tapi nggak kayak gini nih ya, tapi rapi guys. Nah, kalian siapa yang kayak gitu juga? Berarti aku yang mana guys? Yang keduanya berarti Gisha balance guys. Karena ini acak guys. Ada game, ada WhatsApp, ada... aduh, sosial media guys. Bayangin aja guys ya. Nah, kalau ini kalian tim yang mana guys? Yang pesennya banyak, semua sosial media banyak, Instagram banyak, WhatsApp spam dari grup banyak, atau kalian tim yang single, jomblo, sad boy, sad girl, yang gak ada pesan? Kalian komen di bawah. Kalau Frosema sih udah pasti yang ini ya guys. Bocah-bocah pada banyak ngechatin aku guys. Gak di Instagram, gak di Facebook, gak di WA. Bocor WA aku guys. 999 plus guys. Bayangin aja guys ya. Please lah ya guys ya. Aku udah setiap hari menghibur kalian gitu kan. Please dah, di WA itu jangan lah ya guys ya. Karena kayak aku tuh biasanya bangun tidur ada yang nelpon. Ada yang penting banget gitu kan yang nelpon. Gak bisa ke filter gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian mau chat aku di Instagram, jadi buat yang belum follow, follow sekarang juga. Atau komen di YouTube aku, tuh pasti aku bacain setiap hari ya guys ya. Ini pun kalian yang saranin, karena aku baca komentar kalian. Coba di next video, Frosteman bakal bikin konten apa lagi, kalian komentar lah ya guys ya. Dan jangan lupa juga like video ini sampai angka 100 ribu like lebih. Karena cuma dengan cara itu, dan kalian tonton video ini sampai habis, itu udah bentuk bantuan dari kalian untuk support Frosteman untuk menghibur kalian setiap hari di channel ini guys ya. So what are you waiting for? Subscribe juga guys. Thank you guys yang udah subscribe dan tonton video ini sampai habis, apalagi sampai like ya guys ya. Makasih banyak guys, kalian para pros team yang paling solid sedunia ya guys ya. Nah, ini baru seru guys, karena langsung dikalkulasiin sama orangnya ya. Ini yang tadi kita bahas guys, ini ada yang dicampur kayak gini, ada nih temen aku. Terus nih yang aku sering ya guys, aku colek-colek guys. Ternyata guys, katanya lebih banyak yang ini guys, setuju 14%. Ini gak setuju 86%. Wah, berarti banyak yang pilih ini dong guys. Atau gimana nih, kebalik ya dia nulis ya guys, harusnya. Wah, bingung juga aku guys. Ini harusnya agree ya guys. Ini kok ada disagree ya guys. Bodo amat rasanya dia lah. Nah, ini yang tadi yang coklat ya guys ya. Kalian tim yang mana? Yang digigit langsung apa dipatah-patahin ya guys ya? Kita lihat lebih banyak yang mana. 82% dipatahin ya guys ya. Berarti kita 18 orang. Luar biasa, luar biasa. Ini ada tim Pepsi sama tim Coca-Cola. Kalian lebih suka mana? Kalau aku pribadi nih ya, pribadi yang Coca-Cola guys. Kita lihat. Ternyata 68% lebih suka Coca-Cola. Berarti yang agree nih yang banyak ya guys ya. Berarti kentangnya banyak yang dicampur tadi guys. Luar biasa, luar biasa. Berarti aku yang baru tahu ya guys ya. Nah, selanjutnya apel, buah-buahan. Kalian yang mana? Yang dikupas atau yang langsung digigit? Kalau aku lebih sering digigit sih. Pernah dikupas, tapi lebih sering digigit guys. Kita lihat. Kacrot, ternyata yang digigit lebih sering guys. 55% gak setuju ya guys. 45% setuju yang ini. Let's go. Nah, kalau ini Nutella, kalian lebih suka yang mana? Kalian colekin di rotinya atau langsung kalian makan Nutellanya guys ya? Karena enak coklat gitu guys. Kalau aku yang nomor ini. Enak juga kadang-kadang guys, tapi pakai sendok ya guys, enggak pakai tangan juga, bro. Lu apaan lu, bro? Kita lihat guys, 34% setuju guys. Kalian tim yang mana guys? Ini ada yang makanannya itu sampai bersih banget di dalam piringnya, kalian lihat bersih guys. Bersih. Ini ayah bocil ini langsung bersih kayak gini guys. Ada juga yang makan tuh ada sisanya. Kalau aku lebih sering yang ada sisanya sih guys, karena aku kalau makan tuh biasanya nekan gitu. Kalau udah cukup ya udah, karena aku nggak terlalu berlebihan buat makan gitu, nggak aku paksain gitu ya guys ya. Karena kadang-kadang aku yang nggak kuat guys, malah muntah nanti guys kalau dipaksain gitu kan, padahal porsinya udah dikit gitu. Kalian yang mana nih guys, yang pasti sisa atau nggak sisa? Kalian komen di bawah ya. Kita lihat 27% yang ini guys. Bayangin. Dan sisanya nggak setuju yang itu ya guys. Berarti banyakkan setuju yang itu. Nah, selanjutnya adalah kayak Oreo gini ya guys ya. Kalian yang gigit atau kalian diputar, dijilat, dicelupin. Nah, kalau aku yang langsung gigit, bor, gak peduli dicelupin, diputar gak peduli. Yang penting enak langsung masuk mulut nih guys. Langsung masuk perut ya guys. Kita lihat 4. Wah, banyakkan yang ini guys. 59% setuju yang ini. Wah, berarti kita harus dicelupin ya guys. Nah, kalau kalian yang mana guys? Yang nasi putih atau nasi coklat? Nah, kalau di Indonesia mungkin nasi merah ya guys. Nasi merah kalau di Bali ya. Kalau di luar Bali aku gak tahu apakah ada nasi coklat. Kayaknya ada, tapi kurang tahu. Kalau nasi berwarna dari nasi goreng mungkin ini guys. Nasi goreng, iya nasi goreng apa nasi putih? Nasi goreng lah. Siapa dari kalian pecinta nasi goreng dan telur dadar? Komen sekarang guys, the best man. Let's go. 27% setuju yang ini dan tidak setuju yang ini guys ya. Oke. Kalian lebih suka mana? Paha atau dada? Dada, sayap guys, wing ya guys ya. Kalau aku lebih suka paha. Tim paha angkat tangan sekarang, kita sama bro. Frost Diamond tim paha. Kamu apa bro? Tim paha apa tim sayap?
paha, guys. Kita lihat. Gacrot. 64% setuju kalau paha itu lebih banyak yang milih, guys ya. Karena nih, guys ya, aku kasih alasan nih, guys ya. Kalau paha itu daging sama kulit itu balance gitu, guys. Nah, tapi kalau dada itu emang ada kulitnya tapi sedikit, banyakkan dagingnya. Daging itu kadang-kadang kalau dimakan gak enak gitu ya, guys ya. Kadang-kadang soalnya di dalam itu gak matang. Kalau paha tuh mungkin agak lembek, jadinya matangnya sampai dalam gitu ya, guys ya. Kalau paha kadang-kadang gak matang, guys, karena dagingnya itu tebel sampai dalam ya, guys ya. Makanya gak enak, guys. Nah, selanjutnya guys, ini yang mana nih? Kalian lebih suka es yang hancur-hancur, bodo amat mau bentuknya kayak gimana, yang penting es? Atau kalian lebih suka es yang kotak, guys? Ini kalau aku lebih suka es yang kotak sih, karena aku sering banget ngebikin es kotak buat di minuman aku ya, guys. Jadi ada cetakan wadah gitu yang kotak itu, terus ditaruh air, langsung ditaruh di freezer, dan jadilah es cube ya, guys ya. Tapi kadang-kadang juga kalau nggak ada es ya bodo amat, mau es apapun juga aku pilih, guys. Tapi lebih sering ini. Kalian tim yang mana, guys? Kita lihat, guys, banyakan yang mana ya, guys ya. Let's go. Wah, ternyata banyakan yang bodo amat, guys. Banyakan yang bodo amat, guys. Mau kotak, mau enggak, yang penting es gitu kan. Luar biasa. Dan ya guys, yang mungkin segitu video kita kali ini. Coba kalian komentar kalian tim yang mana. Semoga kita sama ya, guys. Dan bisa kalian disarankan kalian di komentar. Dan bisa kalian ketawa, guys. Kalian bisa bagusnya ketawa. Assalamualaikum.